tapi dia gempak-gempak agak. Hello geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel aku. Jadi hari ni aku nak review satu game ni, game One Piece. Kepada peminat-peminat One Piece bolehlah download game ni. Nama dia Pirate Bounty ke apa tah, dah lupa lah. Game ni baru release 10 hari bulan semalam, baru dapat main. So jom kita start. Hari ni hari kedua lah aku main game ni, dan bagi aku okey lah setakat ni. Dan game ni jenis hero collector. Hero collector, kita boleh collect hero-hero One Piece. Kat sini ada banyak, banyak hero, macam-macam jenis hero yang ada dari cerita One Piece tu. Kita boleh pilih. Dan aku rasa senang nak dapat hero ni, tak tahu kenapa. Dia ada macam-macam faction, boleh tengok. Ada 4 faction, banyak hero. Okay, lepas tu game ni apa yang bestnya, setiap hero tu, contoh macam ni, dia ada banyak skill tau. Banyak skill yang akan boleh unlock setiap kali kita naikkan level dia. Macam kalau 4 star, 3 skill. Yang ni pun Zoro ni asalnya 4 star juga, tapi aku semalam dapat dia, dapat upgrade ke 5 star. Yang keduanya, dia punya game tak ada sistem energy. Tak ada energy. Lepas tu macam ni, kita offline pun dia tetap dia punya experience semua. Lepas tu untuk naikkan progress dia, just tekan lawan boss je. Lepas tu ada sistem kapal semua, banyak lah. Kapal ni macam pembantu kita. Lepas tu dia punya task, ada daily task, weekly task, main dengan challenge yang akan dapat bagi banyak itu diamond lah. So tak payah top up pun, dapat banyak diamond. Kalau top up pun, top up diamond kak, tak tahulah, takut untuk mula-mula ni dia bagi banyak diamond ke apa ke. Tapi dekat task ni boleh dapat banyak diamond. Okey, lepas tu dia ada arena. Untuk level berapa tahan unlock arena tu, yang ni level 60, level 80. Banyak lagi lah yang akan unlock. Lepas tu ada challenge dia, ada instant daily, infinite trial, impel down. Ni semua dia punya challenge-challenge yang akan kita unlock bila level kita naik. Bukan level hero, level kita. Macam aku sekarang level mana levelnya? Tu level 29 sekarang. Tu hero-hero aku ada top up semalam RM3, dapat ni, dapat Doflamingo ni, dapat ace 5 star ace semalam. Lepas tu yang dua ni dapat daripada free. Dia senang ke nak dapat hero sebenarnya dekat story ni. Nampak atas tu belah kanan, main story bounty. Kat sini bila kita lepas level, dia akan bagi hero-hero. Lepas tu dia bagi ni benda shark ni. Shark ni kita boleh jadikan hero 5 star. Macam kat sini nampak 5 star. Nanti kalau kita lepas level 100, dapat 5 star lagi. Lepas tu bagi yang beli prime order ni, prime order ni macam buku, macam Mobile Legend, macam PUBG tu, yang buku tu kalau kira, yang apa tu, bonus dia tu. Lagi senang nak dapat hero. So siapa yang beli tu memang lagi cepat lah dapat hero. Tapi tak beli pun tetap banyak dapat hero 5 star. Lepas tu gameplay dia seronok, sebab
setiap skill dia ada animation. Jadi aku tunjukkan dia punya gameplay. Yang ni dia punya story. Story dia pun ikut betul-betul One Piece punya story lah. Sekarang aku dekat Barati, dah lepas selamatkan Zoro semua tu. Jadi gameplay dia cuma tekan boss kanan bawah kiri, nampak boss, tekan dia. Lepas tu pilih kita punya hero, 5 orang je dapat. Lepas tu untuk formation, boleh pilih formation mana nak, tapi dia ada level dia untuk unlock formation. Lepas tu ada pembantu macam kapal ni. Kapal ni, setiap kapal beza dia, tu macam ni tambah apa tu, beli yang macam aku guna sekarang, tambah HP untuk setiap kali dia attack. Jadi aku pakai perfume Yuda. Jadi kita cuma tekan fight dan dia akan auto macam ni. Kira macam seronok lah tengok. Dia auto dekat ni, aku tak tahu lah, takut tak jumpa ke. Okina magic show hoto. Inai ni kantan na tokoro ni. Dia boleh dua kali speed. Tengok yang bawah kiri. Jadi kalau tekan kali dua. Ini kapal yang aku mati. Cuma macam ni, bila kita naik kan, contoh aku sekarang level 90 lah. Kalau level 100 punya story mode, dapat lagi shark ni, dan dia dapat 50 shark, kita boleh tukar kepada hero. Jadi gameplay dia agak seronok lah tengok, sebab setiap hero tu ada animation dia masing-masing. Jadi kita tengok sekali lagi dengan kali dua. Taien Kai Enten Wagumono Gatorika. Aku sekarang nak tukar. Okina magic show hoto. Inai ni kantan na tokoro ni. Sumigawara Season. Aku nak gantikan Luffy ni, sebab Luffy baru 4 star. Jadi gameplay dia macam tu je. Selagi kita boleh lawan, selagi tu kita boleh tekan. Lepas tu dia memang tak ada sistem apa tu, mana tu, energy tu memang tak ada. Lepas tu ada arena. Lawan kat arena ni macam biasalah. Kita nak lawan orang untuk naikkan kita punya rank. Lepas tu dapat dia punya coin tu untuk kita guna dekat shop ni. Shop ni. Itu je lah setakat ni yang aku main lah. Sebab aku baru hari kedua main, jadi tak tahu sangat lah. Dia ada apa tu, newbie event macam ni, boleh claim 8 day logging. Macam aku baru hari kedua, esok dapat ni summon tiket. Summon tiket ni kita guna dekat tavern ni untuk kita summon hero-hero lah kat sini. Ada basic summon, friendship summon. Friendship ni bila kawan kita bagi macam love lah, kalau Naruto online tu dapat claim. Lepas tu faction summon. Yang faction summon ni nak dapatkan dekat, nak dapatkan benda ni dekat mana dah. Jom aku tengok. Kat sini. Tapi ni bayarnya. Tapi tadi nampak dekat arena. Shop. Nampak ni benda ni. Kita boleh dapatkan dengan point dekat arena kita. Itulah dapat sama situ. Jadi hero dia pun memang banyak. Macam Zoro, ada Wano Zoro, ada Zoro. Ni Wano Zoro.
Lepas tu macam Zoro yang aku pakai tadi, Zoro biasa. Ha. Sama je. Siapa lagi? Beruk, ada beruk hantu ni, beruk Wano. Sebab sekarang kan Wano kan. Mungkin nanti bila One Piece terus lagi bergerak, mungkin dia akan update untuk seterusnya. Jadi aku rasa game ni akan berkembang lagi lah. Bagi korang yang nak download, okey, boleh pergi ke Play Store. Type je Bounty Pirate. Bounty Pirate ni, Bounty Pirate bukan Bounty Rush eh. Dia gambar ni. Dia masih early access sebab baru 10 hari bulan semalam je dia keluar. Bounty Pirate early access punya game. Untuk download dekat Play Store, dekat App Store aku tak pasti sebab tak pakai iPhone kan. Jadi itu jelah yang aku boleh tunjuk kan. Jadi kalau korang nak tanya apa-apa, mungkin tanya aku, kalau boleh jawab aku jawab. Macam tu. Jadi aku tinggal korang dengan lawan dekat arena kot. Dekat arena kita cari. Macam aku sekarang bounty aku 42. Jadi yang 40k ni mungkin aku boleh lawan. Jadi cuma lawan macam tu. Tapi dia gempak-gempak kak. Bantu aku tengok video aku yang mana ada tu, sebab aku lagi berapa ratus saja hour nak boleh untuk buat YouTube affiliate tu. Jadi aku mohonlah kalau ada yang baik hati untuk tengok video-video aku, bantu aku. Terima kasih geng. Assalamualaikum.